إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولي والشهد والصديقين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان بالأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الكوزاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمر المدني سيد الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شوق النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأمي سجوى سيدنا الشيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني وبأهل سنادنا المتصل إليه خصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي الشيخ محمد زيد بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم الجنة يعدو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكرماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتميم قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهرين آمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين رسالة المعونة واعلم أن التوبة لا تصح بدون ترك الذنب والندم على فعله والعزم على ألا تعود إليه ما اشتا Wa'lam ketahui olehmu anna taubata bahwa taubat itu la tasihu tidak sah biduni tanpa tarki zambi meninggalkan dosa wanadami dan menyesal alam fi'lihi atas memperbuatnya itu dosa wal'azmi dan bertekad atau bercita-cita ala atas ala ta'uda ilaihi bahwa engkau tidak kembali kepada itu dosa ma'ista selama engkau hidup. Maksudnya adalah taubat itu tidak akan sah kecuali memenuhi tiga syarat. Pertama adalah menyesal. Adapun di sini berdahulu al-iqla'u bahasa ringannya itu sholan rahmatai al-iqla'u iqla' itu ba'ambih lah ba'ambih dari perbuatan itu umpamanya minuman tuh ampih minuman
itu bertobat dari minuman. Umpamanya inya bezina, bampih dulu inya bezina. Jadi nama anak ditaubati kata ta. Umpamanya selu aku jas ampih bertanai, aku minuman ampih, bezina ampih, berjudi ampih, merampok ampih, nah yuk. Nya mau juara, taubat tu tunggal butingan, aku kada kawa itu jar. Amon nang nene aku nak kada kawa pang dulu jar melapas sampai jar. Aku umpamanya mun bezina, aku kawa jam dah jar. Nang kada kawa pang, aku minum obat ni kada kawa dulu ampih langsung. Kan mau kalau mau bertobat lainnya, ya bertobat. Bertobat daripada zina. Walaupun kada dari semua dosa. Taubat itu kan disuruh untuk semua dosa. Tapi orang kada mesti kawa langsung seberataan. Bisa aja tunggal butingan dulu bertobat daripada berzina. Wajah kalau pelacur. Pelacur kalau ampihnya jadi pelacur. Tapi kada kawa jar nini ampih dulu nah. Napa bejudi? Nah bejudi ininya empat berjudi online nini. Kada kawa mampih dulu jar nah bongkos si anak panjar. Nya kada tahu halal haram lagi ya. Nya hasil zina itu kan haram kada? Haram. Tapi nya ampih sudah bezinahnya. Taubat juga sudah harannya al-iqla'u ba'ampih. Nah, kita. Nah kemudian syarat yang kedua adalah wanadami ala pilih kada sah lamun kada menyesal atas memperbuatnya. Lamun kada menyesal kada sah. Berarti syarat taubat itu yang kedua anadamu menyesal. Lamun kada ada penyesalan kada mau bujur taubat kada musah. Mesti dulu orang menyesal kan dulu. Dari penyesalan itulah timbul ampih. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pokok daripada taubat itu adalah penyesalan. Lalu Nabi bersabda, "At-taubatu an-nadamu." Taubat itu yaitu menyesal. Orang bilangnya sudah menyesal itu lalu ampih. Nah berikutnya wal azmi kada sah taubat tanpa bertekad Allah ta'udah ilaihi bahwa dia tidak kembali kepada itu dosa ma ista selama engkau hidup. Pokoknya ini bertekad nah. Bertekad aku kada akan bubulik lagi jadi pelacur. Aku kada akan bebulik lagi kada sembahyang ini ampih dah tobat aku sudah tuhuk sudah kada sembahyang ini ampih ji sudah nah itu puasa pang aku bertobat ji sudah tuhuk ji sudah kada puasa ni ini tahun ni puasa aja lagi nah kada ada lagi punya kada hendak lagi aku kada puasa nah berarti bertobat kada bertobat kelihatannya ringan tapi berat. Rahmatnya berat taubat tu tahulah berat tu jangan dikira ringan taubat tu berat kayak pelacur tadi taubatnya berat tu nang biasanya dapat duit sehari 2 juta 3 juta atau 1 juta aja juga nah sekarang keredainya berat maka harus mana kebiasaan sudah nyaman dan sebagainya berat tadi sama orang berjudi itu nang ada ini hasilnya sudah berjudi manang panang kawa maulah rumah tapi hasil judi haram kada bila inya bertobat tu rumah tu dibakar ya tu kenapa karena hasil dari perbuatan judi itu barangnya haram kalau bujur-bujur bertobat daripada judi rumahnya jangan dipakai juga kada nang menyesal ambil judi tapi rumahnya mangar hasil judi hasil merampok itu kada tobat karena paham. Sekilas taubat itu ringan deh bagi kita nang kada banyak kisah kada banyak dosa nang ganal ini. Kam taubat sebuting aja sing alian kam rahmat Ahmad jangan-jangan masih. Mun perkiraan ku masih jauh kam berokok. Ngalih kada Ahmad. Hah? Bertobat dari berokok ini sudah lunas sanggup lah. Jadi ini aku sudah hampir dah ada sanggup. Nah, nyir merokok.
bertobat dari merokok. Berdosa kajar, emak mandak tahu bener, taubat itu nyaman kan tak? Coba pengira aku nak bertobat dari merokok. Bikai, taubat. Nak aja, pikir lah, baik bertobat merokoknya, nyadar kada merokok, nyadar kada bapak. Coba ikam takkan ada timbang ke Ahmad, yang Ahmad lah. Ngalih kam. Karena timbang saya ini umumnya juga halus-halus. Tahu ikam ini, bertobat kam sudah. Merasakan tuh nyaman kada bertobat tuh. Bang Ali sarang aja. Han padahal bertobat dari merokok aja. Jangan dikira nyaman betul-betul. Berat. Nah makanya ada buktinya. Walita ibis sadiqi. Walita ibis sadiqi. Dan bagi orang yang bertobat yang benar. Alamatun ada beberapa tanda, ada beberapa alamat. Minha di antaranya. Pause. Minha di antaranya riqatul qalbi. Riqah itu lembut hati. Perawanan hati. Kadang-kadang melihat orang nang anu sedikit menyinggung lalunya hendak mudih hendak menangis saja. Orang mengisah berokok lalu hendak menangis saja. Seorang bertobat daripada berokok. Takutnya nangis kena bujur lapa aku marit. Dan membutuhkan kem jene no tikat tibang dah membutuhkan bila kan dia kem kada bujur bertobatnya. Nangka itu jika rekatul qalbi rekah lembut hatinya perawanan hatinya kada kau tadi mendengar dosa lalu menangis saja. Kemudian wakasratul buqai dan banyak menangis. Kami menangis nang menggaung bang bang menggaung tu putus hat putus. Putus apa je ini? Ini kenapa ni? Anu, re kata tahu je muntong aku ni re ini menembut je ini terus ni. Kada paham juga. Anu kira muntah di kem deser. Ada apa yuk? Rajin kena nyambut ya Allah rahmatlah. Ini kenapa montong ada sambut-sambut terus ni? Jangan-jangan nah ini. Kalau ayam pama inilah nangis gaung kenapa ini nangis ni? Dikira karena dosa. Sakarinya diputusinya. Nah, apa itu? Betul tak? Ada paham juga nah. Kada kada diatur muntong lah. Hanti bol jadi nangis. Kenapa kamu ada tahu juga? Taubat kada juga. Saya juga dinang banyak nangis karena dosa bang. Ini karena putus cinta. Waluzumul muwafaqat. Di antaranya lagi luzumul muwafaqati. Melazimi muwafaqat. Muwafaqat itu sesuai agama, sesuai syariat. Timbul alhamdulillah untungnya ampih moya orang. Alhamdulillah sembahyangnya rajin. Alhamdulillah lakunya ini sudah sesuai lawan agama. Muntungnya sesuai lawan agama. Sarabaan sudah muafakat nih, sudah sesuai lawan agama.
Nah, bujur ya bertobat nenek, bujur banget deh. Wahajaru atau wahajaru kurana isu'i dan menjauhi kawan-kawan nang jahat, kawan-kawan nang buruk. Nah, nyer kawan, nang rajin kawan nenek, kawan maubat, ampe dulu. Nang kawan berzina, ampe dulu. Nih kalau nang kawan berjudi nih, ampe dulu. Nyer taubat, begah, pokoknya ampe apa kawan itu? Aku dah alamnya berubah dah kehabitan awalnya. Habitatnya di pesantren mau boleh kayak ke pesantrenan gitu. Nyawa tobat sudah. Wa mawatinil mukhalafati dan menjauhi tempat-tempat yang menyalahi syariat. Wa mawatinil mukhalafati ay wa hajaru mawatinil mukhalafati dan menjauhi tempat-tempat nang menyalahi agama. Hanya ada lagi ke tempat diskotek, ada lagi tak rahmatillah, ada lagi dugem. Apa dugem rahmat? Awak dah ngerti juga dugem tu apa? Pek tahu dugem belum? Ri kemrulah tahu dugem lah, tahu jullah. Napa ya? Dugem ro jerinya tujuh dugem ya. Napa jadi dugem tu? Hah? Apa? Parti makin dari ya. Kalau tahu betapa parti, parti bu. Kenapa tu? Hah? Apa? Hah? Bapak? Hah? DJ. Napa orang DJ ni? Ujugitan enggak? Nah iya kayak itu jadi kan macam-macam. Mabuk lah. Dugem tu mabuk, jugit mabuk ah. Nah. Ambe sudahnya dulu dijauhinya tu nak ada dugem lagi di mana dugemnya ni tu tak. Ambe di jarak ada lagi dugem tu. Ada lagi je sudah. Ambe di berbaik dah leh je ni. Dugem dah leh. Ada tahu kira ya, ada tempat dugem di berbaik ni. Amu di Banjar kota besar tu je lah saya ada. Angar jin kota besar serabaan lengkap ada sate kodok ada sate biawak ada akhirnya anda sate biawak bidawang ini ada sate bolos sate mulus tiada aku bertakon dengan jurang apa sate bolos itu ini sate bidawang mana deh orang menjual kata angar jual sate kodok ada angar jin di kota besar serabaan ada di kota besar kita ini kan kota kecil nih nggak ada kalau sate bolos. Mawatinil mukhalafatin dan menjauhi tempat-tempat yang menyalahi agama. Habis wa iyyaka wal israra ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab. Baca Zain. Al-Fatihah.